Sesekali ingin kuluahkan. Ya, kali ini aku rasa memang agak tertekan. Memang aku akui kali ini cukup terkesan. Pandemik yang melanda hidup kian menekan. Ya, harus bagaimana aku bohongi aku tidak terkesan. Pandemik COVID cukup jahat sekali. Bukan hanya kita di sini, malah seluruh dunia, semua sekali, merasa kesannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, harus bagaimana insan sepertiku? Tidak punya gaji setiap bulan seperti kamu, tidak punya tabungan yang bisa kukorek macam kamu. Dan ya, beginilah rasanya. Merenung sebuah perjalanan hidup di tahun 2020 ini, perjalanan yang langsung tiada erti, tiada kemasukan tambah nilai, tiada lagi keuntungan yang bisa dinikmati. Entahlah, berapa lamakah kita harus begini? Esok lusa masih tiada bayang akan berhenti. Sepertinya akan terus berpanjangan lama lagi. Tapi harus bagaimana meneruskan kehidupan seperti ini? Di akhirnya kita tawakal kepadanya. Kita berdoa semoga kita terus tabah menghadapi hari-hari esok lusa. Moga-moga ada sinar di ujung sana. Tetaplah yakin bahwa rezeki pasti ada. Mungkin bukan hari ini, barangkali esok atau lusa pasti ada. Bertahanlah kita apa adanya. Moga-moga semua ini terhenti selamanya.